samping kiri ini teman-teman ada Perum Bulog, yaitu perusahaan umum badan urusan logistik yang ada di Kota Sampit. Meskipun ini di tengah-tengah kota, kita lihat di sebelah kiri ini masih ada lahan yang kosong. Ya memang Sampit statusnya masih sebagai kota dalam perkembangan, kota berkembang lah tepatnya. Atau kanan ini adalah Jalan Pelita. Ya, di video saya yang pertama itu sudah melewati Jalan Pelita, cuma baru setengah. Mungkin akan telusuri lagi nanti di perjalanan-perjalanan berikutnya. Nah, itu warna hijau adalah Madrasah Aliyah Negeri Sampit Toman, bangunan baru karena pernah kebakaran di sekolah itu. Di sini juga ada beberapa kafe. Ini juga kafe sebenarnya, memang masih tutup, kafe kocak atau kopi becak kepanjangan. Jadi di Sampit ini ada beberapa jalan yang menghubungkan antar kabupaten. Nah, salah satunya adalah Jalan Hemarsat ini. Jadi ini jalannya sangat panjang sekali. Bisa kita lihat teman-teman, ini jalannya semakin kesini semakin rusak ya, karena memang Hemarsat bagian yang kita lalui ini sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Nah,
Di samping kiri ini ada Barata. Mirip seperti mall, cuma memang lebih kecil. Situ juga ada permainan. Terus jualan-jualan pakaian, produk apapun ada di situ. Di sebelah kanan kita ini ada Dinas PU, Pekerjaan Umum. Nah, kita lihat teman-teman, jalan ini seperti terjadi gempa bumi, retak-retak. Berbeda memang dengan jalan Emarsat sebelum lampu merah tadi. Nah, ini ada pondok pesantren. Terus ini ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biasanya orang buat eKTP di sini.